ngapain Pak? Ini lagi beres-beres ikan. Ini kan habis bongkar Pak nih. Jadi mau ditimbang, nanti habis ditimbang dibawa ke pelelangan. Oh gitu. Iya, ini kebetulan Pak, saya lagi butuh ikan dalam jumlah yang banyak. Oh iya. Saya pengen tahu mekanismenya kalau di pelelangan ikan itu seperti apa. Nah saya disuruh ketemuin Bapak, oke? Kalau bisa saya ikut bantuin Bapak nih. Berat Pak. Gak apa-apa, tapi yang dikit-dikit aja ya, yang banyak-banyak. Iya, emang segini isinya Pak. Ini beras banget. Ayo, barangan-barangan dah. Ayo kita angkat. Angkat langsung ke atas. Awas. Oh, itu didorong? Iya. Oh, gitu caranya. Gua ngeri jatuh. Ayo kita angkat lagi. 1, 2, 3. Cuma lebih nih. Ayo kita bawa ke sana. Bismillah. Allahu Akbar. Wah, ibu tadi. Iya, emang kena banyak, biar banyak. Pak, mau kesana lagi? Iya. Ngambil lagi? Masih ayo. Ya. Aduh. Jadi, Pak. Berat ikannya. Iya. Bapak sekali ngangkut berapa duit dapatnya, Pak? Paling 20-25, Pak. 20-25 sekali angkut yang tadi? Iya. Sekali ngangkat aja gitu, satu hari ini satu kali ngangkat berapa perahu yang masuk, udah. Itu dibayarnya segitu. Oh, semua perahu iya. Yang Bapak anterin bayar 25.000? Iya, Pak. Berdua berarti 50? Iya. Berdua itu, ini kan cuma bantu-bantu saya aja. Oh, hitungannya satu? Iya. Bapak, kita bawa lagi. Bapak kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Saya dari pagi, dari jam 6. Jam 6? Sampai selesai, Pak. Selesai itu jam berapa biasanya? Selesai, kadang-kadang ada jam 2. Ada jam 2. Jam 12 siang? Iya, Pak. Itu dapatnya 25.000 tuh? Iya, Pak. Terus abis itu Bapak pulang tuh? Iya, setelah itu langsung pulang. Hati-hati ya. Op, dah. Sini Pak, duduk dulu Pak, istirahat dulu Pak. Capek. Ini Bapak udah berapa lama kerja gini? Udah 2 tahun Pak, kira-kira ini. 2 tahun? Iya. Sehari tuh Bapak gak dapet ikan, akhirnya berdua pulang dengan tangan kosong gitu. Pernah? Pernah Pak, iya. Emang gak dapet duit sama sekali Pak? Sama sekali Pak. Terus makan di rumah gimana? Kadang-kadang suka makan. Kalau Bapak nggak bawa uang, Ibu ngapain jadinya di rumah? Nggak ada yang makan, nggak ada yang masak. Tamim sering puasa juga? Iya, Pak. Sering puasa. Masih sekolah, Tamim? Udah nggak, Pak. Udah nggak? Bantu-bantu orang tua aja, Pak. Ya udah, Pak. Tadi kan Bapak udah ada ngangkut berapa tuh? 60 kilo, iya. 40 kilo ini 40, udah sehari bisa sekitar 200-300 kilo Bapak ngangkat. Iya Pak, satu hari itu. Enggak sakit, badan enggak pegel. Kadang-kadang sakit Pak, cuman ya mau diapain lagi, emang udah kerjaannya kayak gini Pak. Ya udah, saya bantuin hari ini, semoga kerjaannya cepat, mudah-mudahan juga ada rezeki lebih. Habis itu saya minta izin sama Bapak, saya boleh ikut ke rumah. Boleh, saya pengen lihat Ibu. Ya cuma jauh Pak. Enggak apa-apa Pak. Ya, jauh. Pengen silaturahmi, ya. Kenal Ibu, gak kenal apa-apa. Yang lain. Anaknya ada 3 kan? Iya. Nah yang 2 lagi juga saya pengen kenal, pengen tahu gimana Bapak dan Ibu di rumah. Ayo. Aduh, lompat. Kenapa Pak? Saya sakit Pak. Kram. Kenapa? Ya kita bawa ke sana ya. Bawa ke sana pelan-pelan yuk. Kita bawa ya. Udah bawa ya. Ayo. Bawa tempat adem dulu deh. Ayo tolong nih. Bawa si Bapak kram. Pak. Gimana Pak? Dilurusin Pak. Kok sering begini? Tadi pagi udah makan belum? Pagi udah, nasi doang. Pak, bisa bangun Pak, ini kita minum dulu teh manis ya Pak, biar ada tenaganya lagi. Iya, Pak. Kan orang kalau kebanyakan makan telur kadang-kadang suka ada yang bilang suka bisulan gitu. Enggak ya? Iya sih, tapi enggak aja. Enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu Bu. Wah. Iya. Pak, mau makan mana Pak? Itu bapaknya ya? Iya. Ini. Pak, lu nasi lu. Pendek banget kalian, maaf. Hati-hati mas, hati-hati. Lagi lihat ke belakang gitu si Pak. Ini siapa anak ini? Saya Adek. Saya Dinda. Iya. Saya Mela. Adek. Bukan. Ini bukan.
bukan. Baru datang juga saya ketemu sama ibu tadi. Mau ketemu. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Oh, Dinda, Pak. Ya, ini anaknya Pak. Eh, anak Bapak. Saibul. Pak, kita dandanin itu dulu ya, Pak. Biar ketutup karena ini kamar mandi kan ya? Iya. Biar sampai kebuka dari luar. Jadi biar kita bisa gimana caranya ketutup dulu nih. Mungkin ini emang ini udah rapuh banget sih ya. Iya, udah rapuh ya. Iya, emang udah kayak gini, Pak, rumahnya ya. Ini bisa, Pak. Kita tutup dulu sebentar, nanti baru kita cari cara supaya ini supaya lebih tertutup lagi dengan sedikit permanen lah. Ya udah, nanti kita pikirin cara gimana caranya supaya kita bisa minimal memperbaiki sedikit-sedikit yang udah sangat-sangat krusial. Harapan Bapak apa sih, Pak? Buat anak istri Bapak. Harapan saya sih bahagiain keluarga saya, paling itu aja sih, Pak. Nah, tuh ada minum. Iya. Sulap apa gimana? Mama tadi datang. Oh, dia nganterin tadi. Iya. Enggak lihat. Ini minum, Pak, ya. Ah, minum dulu. Kayak gini, Pak, saya air juga. Ya enggak apa-apa, Pak. Ayo sama-sama kita minum. Suasananya sih enak, adem sebenarnya ya kalau di sini. Aku lihat di sini dijahit, terus ini jebol lagi. Ya pokoknya gitu, kalau pulang sekolah bawa bukunya kan banyak ya, karena lagi pros tuh. Ntar kalau mau berangkat sekolah, kalau malam saya jahitin. Ini emang gak pernah beli baru? Kalau mau beli baru ntar nungguin bapaknya lebih dari itulah baru beli. Terus kalau dilihat ini tuh gak ada solnya, Bu. Iya, gak ada lagi. Ini keras loh, Bu. Kan kasihan Nisanya. Tapi Nisa pernah ngeluh gak, Bu? Ya kadang-kadang ngeluh sih, Mak. Bisa beli sepatu, tentu dia yang bagus. Kita kalau di sekolah dihina, diejek, dihina kadang-kadang sama temen-temennya. Apalagi kalau belajar tuh ya, kan ada PR di sekolahan, kan gak punya HP. Buka tetangga, minjem kan. Kadang-kadang dia ngomong gini, namanya beli gak bapaknya gitu. Sering diejek iya, sama teman-teman. Sama temennya. Makanya dia gak pernah main, paling di rumah sama saya. Oh, bantu-bantu ya? Saya. Oh, yang saya nggak punya teman? Nggak, dia emang habis selalu diejek terus, rumahnya udah rubuh katanya. Paling saya ngajarin, biarin nanti kita kalau punya mulu kita beli, gitu. Makanya saya, ya semangat aja lah. Bu, ini kan udah agak malam ya? Iya. Terus kalau misalnya nanti saya di sini numpang sama adik saya boleh nggak nginep untuk ya, semalam? Apa, gitu. Tapi malumin ya. Saya takut kenapa? Takut kejang, bocor. Gak apa-apa, asal dibolehin aja. Maksudnya aku gak ini kok.
nggak masalah sama kondisi. Ya nggak apa-apa kalau emang mau mah ya.